Di suratul Kahfi tatkala Nabi Musa alaihi salam berjalan bersama Khidir alaihi salam. Sayyidina Khidir alaihi salam ini perbedaan ulama ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan salah satunya nabi dari nabi-nabi Allah. Ada yang mengatakan wali min auliyaillah. Ada yang mengatakan rajulun saleh, orang yang saleh. Tapi umumnya kita di Indonesia mengatakan nabi Khidir ya, Khidra ya. Khidra. Khidir. Nabi Allah Khidir atau Khidir sama saja. Nabi Allah Khidir. Ini ada yang mengatakan nabi, anggaplah nabi. Ada yang mengatakan kaum saleh, ada yang mengatakan wali, seorang wali. Anggap nabi. Nabi Khidir alaihi salam didampingi oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tatkala berjalan, Nabi Musa bilang, "Ya Nabi Allah Khidir, saya ingin menjadi pengikutmu." Diperintah oleh Allah. Kata Nabi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inti kalau ya, engkau ya Musa, belajar kepada kekasihku yang bernama Khidir, belajar." Tapi kata Nabi Allah Khidir, "Kayaknya engkau Musa enggak bakalan mampu ikut aku. Enggak bakalan iya mengikuti aku, enggak bakalan engkau setuju dengan caraku. Enggak, aku akan coba." Wah, dicoba. Ternyata 3 kali mengkritik gurunya. Ini enggak boleh mengkritik guru. Makanya kalau pengen jadi murid, banyak-banyak baca surat Kahfi. Pelajari ceritanya Nabi Musa, pelajari ceritanya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Terkadang ada perilaku guru itu yang kita enggak mampu, yang terkadang mungkin guru itu salah karena dia adalah bukan maksum, bisa saja dia salah, tapi prasangka kita jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Makanya termasuk doanya habaib, Allahumma arini kamala syaikhi wala durini basyariyata syaikhi. Ya Allah, tunjukkan kepada kami kesempurnaan guru kami dan jangan tampakkan, bukan kekurangan, basyariyah. Artinya sifat kemanusiaan yang ada pada guru kami. Apa sifat manusia? Lapar, ya kan? Kadang tidur, hal-hal yang biasa-biasa jangan tunjukkan kepada kami ya Allah, karena kami ingin mengagungkan guru kami. Itu doanya seorang murid untuk supaya menjadi orang yang benar mendidik atau terdidik kepada guru-gurunya ya. Nah, jadi dan coba lihat kita pelajari Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Tatkala belajar, apa yang terjadi? Nabi Musa alaihissalam melihat apa? Pertama ada 3 ya. Nabi Musa alaihissalam melihat anak dibunuh, anak kecil dibunuh. Kata Nabi Musa, Nabi Khidir bunuh. Kata Nabi Musa, ya Khidir, ini mungkar, anak kau bunuh. Perjanjian, jangan kau ingkar padaku. Perjanjian, kalau ente nggak mau ikut aku, ente cari guru lain. Akhirnya, ya udah, ini sekali, kata si Nabi Musa, masih ngerayu pada gurunya. Kan sekali Nabi Allah Khidir, sekali. Jalan lagi, kapal, perahu indah, cantik perahunya, dibolongin sama Nabi Allah Khidir. Ditegur lagi Nabi Musa, karena Nabi Musa syariat. Sekarang membunuh anak kecil salah enggak? Salah. Membolongin kapal ataupun perahu yang bagus salah enggak? Salah, bukan punya dia lagi. Ditegur lagi Nabi Musa. Ya Khidir, ini perahu cakep, perahu dia baru dicet dan masih layak dipakai. Kok ente bolongin sih? Nah, anu ada bilang ente enggak bakalan mampu ikut ana. Sekali lagi ente jangan ikut ana. Astagfirullahaladzim. Maaf Nabi Allah Khidir, maaf Ustadz gitu ya, maaf guruku. Ini yang kedua kali. Sekali lagi ente jangan besar. Ya udah, janji sekali lagi aku berbuat salah, aku tidak akan ikut kepada engkau. Subhanallah, ketiga kalinya. Berjalan. Tatkala berjalan ada pagar, rumah orang yang berpagar. Pagarnya sudah mau roboh. Dia kehausan. Nabi Allah Khidir kehausan bersama Nabi Musa kehausan. Digedor pintunya, Assalamualaikum. Akhirnya dibuka pintunya. Minta bukan ayam, Bu. Bukan minta kambing.
bukan minta pulsa, bukan minta duit, minta air, air minum. Mohon maaf, kami berdua ini musafir. Kami minta air. Kalau bisa, sedekahkanlah kepada kami air. Saya ini kehausan, di sini enggak ada Alfamart. Dulu kan enggak ada. Enggak ada orang yang jual. Mintalah. Malah sama sahibul baitnya diomilin. Memang dasar ente berdua ini. Udah tahu bah mau berjalan jauh, cobalah persiapkan air. Nabi Allah Musa, teng. Awas. Enggak dikasih, malah dimarah. Ini yang satunya Nabi Allah Khidir, yang satunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa udah mau marah, ditahan oleh Nabi Khidir. Masya Allah, sabar ya Allah Khidir, keluar. Ya Khidir, kata Nabi Musa, subhanallah, tidak cukup itu. Sabar, udah dikasih, diomilin. Ada pagar mau tumbang, pagar mau jatuh, pagar mau roboh, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, yuk. Ini ada pahala bagi kita. Apa Nabi Allah Khidir? Ini apa? Pagar mau tumbang, pagar mau jatuh, pagar mau roboh. Yuk kita benahi yuk. Ah, di sini marahnya Nabi Musa. Ajib. Kita ini sudah minta air, enggak dikasih, dimarahin, malah pagarnya mau dibantu. Kalau bisa kan diterjang gitu kan. Kalau kita kan kayak gitu. Oh, udahlah tanggung, terjang aja pagarnya. Pelit betul itu orang. Kata Nabi Allah Khidir, ini yang ketiga kalinya kau kritik aku. Kau tidak akan mampu mengikuti aku. Duduk kau. Aku akan tunjukkan apa rahasia pertama, apa rahasia kedua, dan apa rahasia ketiga. Ente tahu, rahasia pertama itu adalah anak ini kalau aku enggak bunuh, dia nanti kafir. Dia akan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka aku diperintah oleh Allah untuk membunuhnya di masa kecil supaya masuk sur. Coba, secara akal jahat kan. Tapi kalau kita tahu hikmahnya, lebih baik mana nanti dia menjadi pengedar narkoba, menjadi perampok, menjadi pembunuh, menjadi penzina, menjadi begal, menjadi wah, lebih baik mati kecil. Hatta ibu pun kayak gitu. Aduh nak, kalau tahu kayak gini nak, aku doakan kau mati dalam kandungan nak, gitu kan. Itu kan doanya ibu-ibu. Nah ini satu. Yang kedua, kapal atau perahu yang aku bolongi itu, sebentar lagi ini di kampung ini ada penguasa yang zalim dan merampas semua kapal dan kapal, apa namanya, perahu-perahu yang cakep-cakep dirampas zulman, diambil sama dia dan tidak dikembalikan. Sekarang aku bolongin 2-3 bolongan sehingga pasukan tentara daripada penguasa yang zalim ini tidak mau mengambil karena dianggap ini barang rongsokan. Sehingga daripada dicuri hilang semua, lebih baik aku bolongi satu sehingga tatkala penguasa itu lewat, besok bisa ditambal dan bisa dipakailah lagi. Jelas? Kira-kira salah enggak Nabi Khidir? Tapi kalau Nabi Musa tidak tahu hikmahnya, menganggap salah. Yang ketiga, kita diuji oleh Allah. Minta air, ya enggak apa-apa, enggak dikasih, kita sabar. Loh kenapa kita benerin? Kenapa enggak ditendang saja? Itu kan? Ente tahu, di bawah pagar ini ada kanzun. Apa kanzun ini bahasa Indonesia? Barang harta warisan, apa harta karun yang sudah disimpan sama ahli warisnya supaya tidak dicuri sengaja, tidak disimpan di dalam, disimpan di bawah pagar karena supaya pencuri tidak tahu nanti, karena nanti tatkala anak ini sudah besar akan diambil itu dan dikembalikan kepada anaknya. Allah ingin menjaga harta si anak ini karena abah-abah mereka adalah orang yang soleh. Abah mereka, ingat, wakana abuhuma saliha, gitu kan, abah mereka orang yang soleh. Kata ahli tafsir, abah yang di sini kakek yang ketujuh dari neneknya lagi, dari keturunan ibu. Allah masih menjaga harta yang dipendam dan disimpan, harta karun di bawah pagar itu, sehingga tatkala dia terbongkar akan kelihatan ada hartanya. Allah perintahkan kepada Nabi Khidir untuk benahi kembali supaya tidak kelihatan di sini ada harta warisan yang terpendam. Kenapa Allah menyuruh Nabi Khidir seperti itu? Karena Allah ingin menjaga dan membalas jasa baiknya orang yang soleh, dan kebetulan harta ini dimiliki oleh cucu yang ketujuh dari orang yang soleh itu. Bayangkan, kakek yang ketujuh
daripada ibunya lagi, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga hartanya. Kata ulama kita, kalau Allah bisa menjaga harta dari cucu yang ketujuh dikarenakan kakek yang ketujuh orang yang soleh, apalagi surganya, apalagi agamanya, apalagi akhlaknya, maka jangan malu dan jangan berat berbuat kebaikan, karena pasti dan pasti ada ganjaran dan pahalanya dan aliran barokahnya kepada keturunan-keturunan kita. Betul atau betul?